lagi dengan Asti di Asti Toyota Channel. Kali ini Asti ingin mengajak Auto Family untuk mereview satu mobil yang kecil, irit, dan gesit. Apalagi kalau bukan Toyota aja. Mari kita lihat bagian depan. Di new Toyota Agya sudah dilengkapi dengan elegan headlamp with LED light guide. Dan tambahan new front bumper design yang membuat kesan Toyota Agya menjadi lebih sporty dibandingkan sebelumnya. Kita lihat bagian samping. New Agya sudah menggunakan velg dengan desain terbaru yang memberikan kesan lebih sporty dan elegan. Jangan lupa, New Agya sekarang sudah dilengkapi dengan retractable side mirror yang bisa membuka tutup otomatis. Spoiler belakang Toyota New Agya yang TRD berwarna hitam dan dilengkapi dengan new impressive design rear lamp. Sangat mewah bukan? Di bagian belakang terdapat dua titik alarm untuk sensor parkir yang memberi aba-aba saat pengemudi mundur. Nah, kita lihat bagian dalam yuk. Ini dia interior New Agya. New Agya sudah dilengkapi dengan steering switch di kemudi dan audio dengan layar sentuh dengan desain yang modern. Desain AC-nya pun baru dengan model digital. Ini tersedia untuk semua tipe ya. Nah, kita lihat bagian mesin ya. Toyota New Agya menggunakan mesin dengan kapasitas 1200cc dengan 4 silinder. Dengan daya maksimum 88 PS di putaran 6000 RPM. Jadi sudah tentu Toyota New Agya sangat irit dan ekonomis. Ya, Auto Family, itu tadi kita sudah sama-sama mereview mobil kecil, gesit, dan irit Toyota Agya. Jadi Auto Family, jangan ragu lagi untuk memilih mobil ini untuk menjadi teman keseharian Auto Family. Untuk info dan pemesanan Auto Family, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Asti di nomor. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video Asti selanjutnya. Bye-bye.